Mana jalurnya? Ya, ke sana. Oke. Jalan ke mana namanya? Ya, game itu lo. Ya. Lama yang sini. Yeah. Tapi sebelumnya Purwodadi Gundi itu ya lihatnya sini, Pak. Lihat sini ya. Terus ya, di dulu, pertama. Dulu. Pertama, ini belum ada awalnya. Ini dereng-derengnya kan Riko. Belum ada. Oh. Baik ngerti ini. Medale nek kula cilikane pun medale niku. Nggih, nggih. Kula liwat niki. Ini kan pun ngerti bekase. Nggih, nggih, nggih. Lah sing lah jembatan niku mbukar tahun 55, Mbak. Nggih, lah niki mriki niku jurusane metune pasar niku. Nek teng Purwodadi metune pasar Buah-buah Perapatan Depok, Buah-buah lurus. Oh, nggih, nggih, bener Depok niku nggih. Nggih, Depok Perapatan Prioritas niku Depok. Nggih. Wes Perapatan niku. Medale niku, lah medale kan ngajeng SD 1. SD 1. Nggih. Anjur niku. Torong ya, Mbak. Nggih, Buah-buah lurus. Berarti habis ini dibongkar, orang-orang dari Purwodadi itu tetap bisa ke Gundi. Ya, nek sepuluh. Medale niku. Ngemplak niko Pak berarti. Nggih, ngemplak terus lurus riyen, lurus ngaler riyen niku. Iki dibuka kan dalem lurus. Nggih. Orang-orang kok gambreng-gambrengan tuh carry. Metune ngeten. Dadi cilikane kula pun metu mriku, metune nggih kuburan. Gulus sampai kuburan, gulon kuburan. Nggih, 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 nggih. Lurus 12 perapatan. Nggih. Depok 12. Oh. Neng sing etane sing karone niku liwate ngarep sekolah niku anjur anjur metu niku rantar wong-wong do manggon teng bekas jalan kereta api to lha medal niku niku nggih tapi teng Toro mandap Pak mandap mandap asline mbayi kan iki halte tasu Toro nggih halte ne kidul iki jurusan Bandung Harjo kidule kidule halte oh seberange uten bekas sing seberange rel apa samping rel. Kalau jalan raya ni tu, anu saya tani tadi jalan raya, kereta api. Kita jalan raya. Jalan baru aja ni bang ya. Kalau saat ni kita tinggal jalan mata. Sambil pelebaran ya pak. Jadi ini tu, rin halte ini temeriku. Jadi halte ini tu kali beriku ngenten halte, saya gambringan ngenten halte, saya juga gambringan. Oh toroh niko. Saya wetan dan kikilan ngenten dari halte ini kali. Oh, tapi lene CJ. Lene jurusan Gambringan, sing Purwodadi. Berarti boten menangi niki, Mbah, jenengan? Boten. Langsung Gundi Purwodadi lewati ngemplak niko. Saking ngemplak nyabang ngiler ning Purwodadi. Oh, bener. Jadi ngeten jret. Nggih, Purwodadi. Sing jomplang sepun niku nggih, Mbah, bener? Nggih, palangan niku. Nggih. Perintasane Mbah. Nyemplake mriko. Nggih. Misah nyabange. Sing ngiler Purwodadi, sing ngaler nggih sami ngaler to. Nggih, nggih. Ngaler niku kan medale kilen kuburan. Nggih. Lan sing gambringan kan medale tan kuburan. Nggih. Oh, tapi percaya teng ngemplak niku. Nggih. Celake jomplang sepur. Nggih, nggih. Kene
saat ini tinggone warung yang lurah ni tu tak? Gee gee. Ini tu mengalor ni tu, ni tu jangan berjadi. Gee betul betul. Gee siap siap. Gee berarti benar untuk tani. Ini kali, bawa bawa. Benar. Oke, ini harganya. Harganya sih, Pak. Oke, harganya ngeplan lu. Tapi memang tak sih, Pak. Rumian, Pak. Bisa. Yang beli, yang beli. Masih harga beli. Lah, nggak, mereka ini saya ajak, Pak. Saya ngeplan lu, nggak saya enten. Oh, nggak. Harganya ini saya enten, Pak. Oh, satu skrio nih, kok. Nggak, sih, nggak di. Oke. Oke. Uang saya ngomong apa nih, Pak? Kalau PJK, kalau PJK. Kelahiran saya ke Sici, Mas Cici. Oh, okay. Mari kita bersenang, Mbak. Bambang Sutejo, ini kelahiran 5-1. Wah, hebat. Masih sehat, seger waras, Mbak. Larang pangan ya, rasanya larang pangan, Mas. Rasanya alami, makanan itu kimia-kimia. Tapi beli belum? Hei, siapa? Ini mah rekor-rekornya jalan nih. Oh itu. Oh jembatannya senang kono mah. Oh kalinya asat pak? Iya asat yang berpijin kemarau. Oh langsung dulu pokoknya bingung. Oh, konstruksi lawas. Ini ngira jalan motor, bilangnya gitu. Oh. Kita udah sini sih, Om. Iya, iya. Dan itu terowongannya, Om. Nah, ini. Oh, ini. Oh iya, ini panjang juga nih, Pak. Iya, panjang. Panjang dalam, Om, ada pelan-pelan. Nah, iya. Iya, benar. Berarti jalan raya sama jalur sepurnya jadi satu ya, Pak, ya? Iya, kan Belanda itu yang bikin jalur kereta api jalan raya Belanda. Iya, benar nih, Pak. Konstruksi lawas nih. Iya, konstruksi lawas. Om, benar nih konstruksi lawas, jadi jalan kereta apinya, jalan tramnya sama jalan raya jadi satu konstruksi ya. Berapa panjangnya pak? 12 meter? 12 meter. Sebelah ini kereta api juga. Yang mana pak? Sebelah ini. Enggak, sama tol ya. Sampai sini. Oh, oke. Oh, oh iya ya. 5 meter 30. Tapi dulu jalannya. Ini pak, jalan keretanya lebih tinggi daripada jalan rayanya. Apa sama, emang sama? Sama, ini. Sama. Sama, terus. Ini lagi, ini sampai sini. Perangannya masih begitu loh. Iya. Gambar dong. 15 meter om. Gambringan, itu gambringan sebelah sana. Sebelah sana. Berarti yang gundi sebaliknya sana. Gundi sana. Ya, gundi lah sini sekarang. Sekarang lah sini. Gini. Bukar lah sini, karena tadi ini crossingan pak ya? Ah crossingan sini, sini. Ke sana. Kan udah. Makanya sebutnya apa pak? Jangan koplaan. Koplak.
Karena realnya waktu ngelindes itu tadi ceplak, ceplak, ceplak gitu bunyi. Karena ngeplak ya, ngeplak. Jadi kita agen presan kan tergerak, tergerak. Lalu bangunan stasiunnya ini? Bukan, stasiunnya sana. Ini dulu penjaga perlintasan ini. Oh, pos PJL istilahnya. Iya, dan oh, ini pos pak, bukan stasiun ya? Bukan, tapi ini sana. Stasiunnya sebelah mana? Stasiun ngeplak. Iya. Toro. Oh, ngeplak. Ngeplaknya enggak ada. Dulu ngeplak sini. Jadi turunan dari Pulau turun sini. Beda naik Bukar, Kabupaten Budi, naik. Ini bekas stasiunnya mana? Ini dari sini ke sana. Sudah dibuka ini kan dulu. Ini mungkin bekas stasiun kan sudah di rehab. Iya. Berarti udah dibongkar, Pak ya? Sudah dibongkar. Ya, stasiun itu arahan dari sana, turunnya berikutnya di sini, nggak boleh lah, dari kelas nanti kan agak dari sana, agak ke sana, stasiun agak ke sana sedikit. Berarti rumah ini Pak ya? Halte atau stasiun kecil ngeplak ya, diduga tuh yang ini bangunannya. Di sini Pak, Toroh tuh di sini. Ya. Pasarnya sebelah mana Pak? Pasar Toroh itu? Nah, itu pasar. Oh, berarti dekat-dekat pasar ya Pak ya? Sepure. Nggih, nggih, nggih. Iya kan? Itu pasar Toroh. Nah, sebelah itu gereja. Pasar. Iya, apa mau di Toro yang gundih gambringan sebelah sana. Jalan bisa nggih, Pak? Bisa. Tos. Iya, jadi tadi kata Pak Sunarto, Toro SJS yang lihatnya itu Purwodadi gundih itu ada di sini nih, di muka jalan dekatnya pasar ya selatannya. Sementara nanti yang di sana yang ada jalur existing itu ada juga namanya. Juga ada kereta tetapi yang harga gambringan. Nggih. Itu juga ada Toro yang peninggalan dari NIS ya, Toro NIS yang di belakang saya itu Toro SJS. Ya Pak. Oh, Torohnya. Oh iya. Mas, bangunannya udah nggak ada ya Pak? Ya udah nggak ada. Nah itu loh, yang rata itu loh. Oh itu bekas itunya apa? Nah, bekas lokasinya. Pasar. Oh iya benar. Nah itu, tapi nggak ada tabelnya, nggak ada. Nggak ada. Cuma berhenti sebentar aja. Oh
Kecil ya soalnya, Pak ya. Buat orang ke pasar berarti ya, Pak ya? Ya itu pasar tuh. Seluruh sana ya. Nih, ini jalan kan. Oh iya, dekat ini, Pak ya. Cuman 100 meter paling ya. Ada sini tuh. Oh, ini. Toroh. Toroh ini ya, Toroh ini SNIS. GS, ini GS, Gundi Surabaya. Gundi Surabaya. Ini teleponnya masih ini. Iya, dari rel ini ya. Rel. 935. Oh, mereka perlintasan tuh ngeng-ngeng, klakson terus. Jalannya naik turun om. Oh iya bener, Pak. Ini sepi ya, Pak ya, kereta lewat sini ya? Masih ada, tapi om, ini cuma alternatif aja nih. Alternatif aja. Tapi yang reguler lewat sini tiap hari ada? Dulu ada, ke Sancaka. Sancaka Utara itu? Itu om, baru kena corona itu sampai sekarang nggak jalan. Sancaka Utara ya? Nah, Sancaka Utara ada. Tapi kalau lewat, yang lewat Gundih dari Gedung Jati ada juga. Ada itu lewatnya tadi jalur yang sebelah barat Karangsono. Iya iya. Itu ada stasiunnya semua. Itu masih aktif. Tapi keretanya nggak diaktifkan. Stasiunnya dimatiin. Dijadikan satu Gundih sama Telawah Gedung Jati. Jadi padas nggak berhenti. Oh padas langsung bablas. Langsung gedangan langsung. Gedangan tambah udah mati ya, Pak ya, stasiunnya ya? Udah mati. Tapi relnya tekan 4 loh Mas ceritanya. Iya, Pak. 1234 loh. Dulu itu.